Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannib rahimahullahu ta'ala wa ada wa naf'a fi ulumi fi darini amin. Faslun law baqiya ta'amun baina asnanihi fajara bihi rikuhu bitaba'ihi la biqasdihi lam yuftir in ajaza antam yazi'i wa majjihi. Far'un, ini satu cabang masalah fikih. Lau baqiya ta'amun, jikalau tersisa oleh makanan, baina asnanihi, di antara gigi-giginya, tersisa di antara giginya ya. Jadi dia belum selak-selain itu ya. Kita biasa suka ada orang yang selain pakai, ya ada apa namanya, selasel gigi gitu ya, bambu itu. Kalau saya sih enggak, ngeri. Ada yang gitu ya, gosok gigi aja ya, kalau mau gosok gigi ya, gosok gigi itu yang bagus, gosok gigi sebelum tidur, bukan bangun tidur ya. Kalau bangun tidur jangan langsung gosok gigi, entar udah mau pagi ya baru gosok gigi. Habis makan langsung gosok gigi. Nah, kalau mau tidur gosok gigi yang bagus. Jadi alas-alasannya itu rontok semua, yang bagus begitu. Sebenarnya bukan gigi doang yang digosok ya. Ini apa, kuku kita, kaki nih, kaki kuku kita nih, ini kaki kuku kita kenapa suka cantengan, karena kotor ya. Kan kenapa suka cantengan kuku kita ya, terutama jempolnya. Siapa yang suka cantengan? Ada enggak yang sini yang cantengan kakinya, kuku kaki jempolnya? Nggak ngaku tuh kan. Nah itu karena nggak sering dibersihkan. Nah, bersihkan khusus pakai sikat gigi yang sudah tidak terpakai lagi, sikat gigi bekas ya, sikatnya itu aja. Jadi nggak usah ke dokter minta dicopotin kukunya, nggak usah ya. Ngeri. Itu aja digosokin. Walaupun sudah parah ya, walaupun sudah parah nih ya, sudah menjadi koreng, sabar aja, gosokin pelan-pelan. Sabar sampai 40 hari, insyaallah sembuh. Sabar sampai 40 hari, insyaallah sembuh. Walaupun udah berkoreng dia di apa, cantengan di kukunya itu ya, di apa namanya, di pinggir kukunya itu dagingnya, walaupun tidak berkoreng, gosokin pelan-pelan. Sabar sampai 40 hari insyaallah, setiap hari pagi sore bareng sama mandi, insyaallah sembuh, insyaallah. Karena yang sembuhin Allah al-insan bitanbir wallah ya ya apa kita itu cuma bisa berusaha, Allah yang menentukan. Kita cuma bisa berusaha, Allah yang menentukan, yang sembuhin Allah. Faizah marid itu bahwa yashwi ya, Allah yang sembuhin. Jadi Allah yang menyembuhkan, kita cuma berusaha.
Jadi jangan sampai kita kotor kaki kita karena malas bersihin. Jadi kita kembali ke permasalahan kita. Far'un ini satu cabang masalah. Lau baqiyat, jika tersisa tu'amun oleh makanan baina asnan di antara gigi-giginya, fajaro, lalu berjalan bih dengannya, dengan makanan itu, riku, oleh rik, apa namanya, ludah. Mutamaih, dengan tabiatnya, maksudnya dengan sendirinya, lebih kosin, tidak dengan maksudnya, sengajanya, bukan. Lam yuktir, maka tidak batal. In ajaza antamizihi wa majih, jika dia lemah daripada membedakannya, maksudnya membedakannya, memisahkannya, dia susah, sulit untuk memisahin, dia mau pulang enggak bisa, ya, sulit. Akhirnya ketelan dengan tidak sengaja. Wa majih, dan melepekannya, meludahinya, melopein, membuang. Nggak batal. Nggak batal jika dia lemah dari memisahkannya dan melopekannya. Wa in taraka takhallul lailan ma'a ilmihi bi baqa'ihi li jarayan riqi bi anharan. Sekalipun dia meninggalkan, akan menselak-selakkan gigi. Sekalipun semalam dia meninggalkan, menselak-selakkan gigi sekalipun. Lailan, di waktu malam, ya. Ya, kalau bahasa kita, sekalipun dia semalam kagak gosok gigi. Sama juga tuh. Sekalipun semalam gak gosok gigi, sekalipun semalam dia gak kekumur, siang-siang ketelen tuh, ya, apaan, res-resan makanan semalam, lam yuftir, gak batal. Lailan, di waktu malam, ma'ain beserta mengetahuinya, bibakoy, dengan kekalnya, ya, tahu ada makanan gak nyempil, ya. Wabijarani riki, wabijaroyani riki riqi bihi naharan, dan dengan mengalir ludahnya, ya, ya, dengannya di waktu siang, enggak batal. Kenapa? Li'annahu, karena bahwasannya innama yukhotobu bihima, hanya saja dikhitab dengan keduanya, tamyiz dan maji, dari an tamyizi wa maji, ya, daripada ya, apa, keduanya itu memisahkan dan melapikannya. Karena hanya saya ini khitab dengan keduanya tadi, in qadaru alim, jika dia mampu atas keduanya, hala sawmi, ketika dia puasa. Tadi kan begitu, lam yuktir, enggak batal, in ajaza, jika dia lemah. Lakin ya ta'akkalu takhallu ba'da tasawwur, akan tapi kuat oleh mensela-selakan setelah sahur. Jadi kita kalau menselak-selakan gigi setelah sahur, kalau pengen apa namanya, gosok gigi habis makan sahur, gitu. Habis makan sahur, gosok gigi. Jangan gosok gigi habis sholat subuh, jangan. Ya, kalau mau jangan pakai pasta gigi, jangan pakai odol, ya, khawatir masuk. Amma iza lam ya'jizun ya'jizu amma iza lam ya'jiz awi betala'ahu qasdan fa innahu muftirun la jazman. Adapun apabila dia lemah, apabila dia tidak lemah, ya, atau dia telan akan makanan itu, hal keadaannya bermaksud, artinya sengaja, fa innahu muftirun, maka sesungguhnya itu batal jazman bila khilaf, tanpa khilaf. Ya. Ini kalau dia enggak lemah, dia bisa, ya. Dia bisa memisahkannya, dia bisa melopekannya, tapi dia enggak lakukan. Ya. Atau dia telan dengan sengaja, itu batal. Maka ulama ini berkata, sebagian mereka ulama, yajib wajib ghusl fami, membasuh mulut, mimma ukila lailan wa illa abtar,
wajib membasuh mulut daripada sesuatu yang dimakan di waktu malam. Wa ila aftara, jika kalau dia enggak basuh mulutnya di waktu malam, dia enggak gosok gigi umpama di waktu malam, dia enggak selak-selain, dia enggak kekumur, lalu di siang hari ada makanan jatuh lalu ketelan, itu batal. Pendapat ini dibantah. Raddahu syekhuna. Ya. Guru kami membantah pendapat itu. Ya. Ya, guru kami membantah. Ini bangga dengan gurunya itu. Itu guru saya bantah itu. Ya. Guru saya enggak setuju itu. Orang dulu masih bangga dengan gurunya. Ya. Kita bagusnya begitu, guru saya. Ya, guru saya sanadnya nyambung itu ya. Ya. Orang sekarang kebanyakan ra'yuna, ya. Wallahu a'lam bishawab wa la yaftiru.